Buat jombloan dan jomblowati dimanapun Anda berada. Coba di sini yang belum nikah angkat tangan. Laki perempuan, ayo angkat tangan. Alhamdulillah, banyak ya. Nomor satu, amalan biar segera ketemu jodoh. Nomor satu, buat keputusan. Tahun ini saya insya Allah nikah. Bukan tahun depan. Jadi ketemu orang bilang, doakan ya, tahun ini saya nikah. Doakan, tahun ini saya nikah. Kemarin dulu saya lagi ceramah, selesai ceramah ada orang nyamperin saya. Di mana itu? Di Taiwan. Ya, Ahad kemarin saya di Taiwan, salah satu jamaah nyamperin, Habib, mas-mas gitu ya. Saya insya Allah tahun ini akan menikah, doanya. Saya nanya, calonnya sudah ada? Belum. Nah, keren gitu. Keren, calonnya sudah ada? Belum. Tapi sudah pasti, tahun ini nih, nikah. Nomor satu itu. Nomor dua, gak usah kebanyakan mikir. Nanti biayanya dari mana? Nanti bisa menghidupin atau tidak? Ini termasuk kemusyrikan. Karena kita gak bisa menghidupin diri kita, apalagi menghidupin orang lain. Yang bisa memberikan kehidupan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di Al-Quran disebutkan, kalau mereka itu fakir, maka Allah akan menjadikan mereka itu ghani, yughnihumullah, menjadikan cukup selalu, min fadlih, bahkan bukan dari kemampuannya bekerja, bukan dari gajinya, bukan dari pinternya, min fadlih, dari murni karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Gajinya enggak cukup, pinternya enggak bisa, tapi Allah mau bermurah sama dia. Syaratnya apa? Iyakunu fuqara, menjadikan dirinya selalu fakir, selalu merasa butuh, tidak pernah mengandalkan ilmunya, enggak pernah mengandalkan hartanya, enggak pernah mengandalkan tabungannya, enggak pernah mengandalkan teman-temannya, enggak pernah mengandalkan kenalan-kenalannya. Punya kenalan 1000 orang kaya, tetap merasa enggak punya kenalan. Cukup punya kenalan yang maha kaya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita itu aneh, membanggakan kerjaan, membanggakan tabungan, membanggakan orang-orang kaya, tapi enggak bangga punya Allah yang maha kaya. Pokoknya butuh sama Allah Ta'ala, enggak usah ngurus biayanya dari mana. Niat, nanti insya Allah biayanya ada. Itu yang kedua itu, harus bersihkan pikiran dari rasa takut tidak punya biaya. Yang ketiga, ketemu perempuan untuk laki-laki, ya kalau udah di pengajian insya Allah kan wanitanya insya Allah cenderung solihah ya, walaupun belum ukuran, kadang jilbaban, kadang pakai cadar, tapi hatinya mengerikan ya, tapi secara dohir itu sudah solihah secara dohir. Nah, kadang hadir pengajian mas-masnya sholatnya 5 waktu, dohirnya udah bagus, tapi ternyata sama orang tuanya galaknya luar biasa. Ukurannya bukan suka hadir majelis, bukan itu. Neraca atau tolok ukurnya sangat banyak. Tapi kita bisa nanya sama teman-temannya, sama keluarganya, itu anak baik atau tidak ya? Sama orang tuanya bagaimana? Sama kakak adiknya bagaimana? Sholatnya bagaimana? Oh, ternyata dia masih punya kekurangan. Ya itu nanti kalau jadi suamimu atau jadi istrimu, tugasmu untuk menutup kekurangannya. Langsung samperin orang tuanya, langsung tembak di tempat. Saya bulan depan mau nikah ya anak ibu, selesai masalah. Ditolak, alhamdulillah, besok datang lagi. Ditolak, besok datang lagi. Ditolak, besok datang lagi. Kalau calon mertua nanya, kapan engkau akan berhenti? Ya, melamar anak saya. Jawabannya, kalau ibu berhenti menolak saya. Selesai masalah, sanggup? Oh, mikir kan, tuh mikir tuh. Ya, kalau ternyata enggak sanggup, jangan khawatir. Perempuan itu jumlahnya banyak. Bukan cuma satu, yang satu enggak mau, yang 5 miliar masih mau. Cari yang lain. Enggak mungkin toh berhenti di perempatan nyegat perempuan, "Kamu saya nikah mau enggak?" Enggak dapat, enggak mungkin. Insyaallah dari pagi sampai sore berdiri di depan Masjid Agung ini, insyaallah akan dapat. Artinya kesungguhan tuh menjadda wajad. Siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Seperti kata Buya Yahya, tadi kalau cuma ngomong pengen nikah, pengen nikah, pengen nikah, seperti nyeritakan penyakit bukan sama dokter, sia-sia. Pengen nikah ngomong sama orang-orang, sia-sia. Ngomong sama calon mertua, enggak sia-sia insya Allah. Dulu saya ngomong pengen nikah sama Habib Anies,
Habib doakan insya Allah tahun 2001 saya mau nikah. Sudah ada calonnya? Belum. Alhamdulillah dikasih cucunya. Ya dikasih cucunya. Berani ngomong, siapa tahu nanti kalau Anda ngomong sama fulan dikasih anaknya. Wallahu a'lam. Tapi ngomong sama orang yang punya anak masih gadis. Paham enggak? Ya, itu. Artinya berani melamar. Jangan takut. Wajah saya enggak pantas. Wajah saya kurang bagus, sadar diri makanya. Sadar diri. Ini ada ibu-ibu lapor sama saya, Habib, dulu ya, anak saya perempuan 2, gak nikah-nikah, umurnya sudah cukup tua. Ini amalannya apa? Saya jawab, doa ibu yang menghambat pernikahan anak ibu. Lo kok bisa? Iya. Doa ibu yang membuat anak ibu gak nikah-nikah. Ngawur kamu, Vel. Gak ngawur, saya buktikan. Jujur tapi ya, siap. Ibu doanya begini toh. Ya Allah, beri anak saya jodoh, suami yang soleh, yang baik, yang ganteng, yang kaya, yang menyenangkan, gitu kan bu? Nah itu masalahnya, itu permintaan terlampau banyak, stok terbatas. Permintaan yang model begitu terlampau banyak, tapi stoknya terbatas. Soleh, ganteng, seperti Buya Yahya jarang gitu ya. Soleh, ganteng, duitnya banyak, lebih jarang lagi, gitu kan ya? Kadang soleh, wajah kurang ganteng, kadang wajah ganteng kurang kurang soleh, kadang kaya tapi jelek, kan? Dapat semuanya itu susah. Makanya sadar diri, doanya dibuat simpel saja. Simpel bagaimana? Ya Allah, saya minta jodoh yang bisa menyenangkan dunia akhirat. Selesai. Minta jodoh bisa menyenangkan dunia akhirat. Meskipun Allah Maha memberi, tapi jangan perberat dengan permintaanmu itu sehingga ditunda. Kamu saya kasih jodoh, wanita cantik, ya kaya, ya kemudian baik hati, janda umur 55 tahun. Nunggu, lu kok bisa? Iya, ternyata wajahnya cantik, dia kaya, dia solihah. Nunggunya dari umur berapa itu? Dari umur 20 sampai umur 40. Wah, kelamaan nunggunya. Antri, ya kan? Antri. Jadi sesuaikan doa dengan situasi dan kondisi. Paling penting itu minta doa orang tua dan yakin, bu tahun ini saya mau nikah, semangat. Ketemu perempuan langsung ditanya, udah punya suami? Belum. Minta alamat, ngapain? Mau saya datengin bapak ibumu, ngapain? Mau saya lamar. Selesai. Sanggup kawan-kawan? Ya angkat tangan tadi loh. Sanggup enggak? Yang sanggup cuma beberapa lembar ini. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Afwan, ini saya lancang ngomong di sini. Cuman saya pengen nyenengkan beliau. Ya, pengen nyenengkan beliau. Hadir nawa itu pengen idkholus surur. Karena amal yang paling baik itu menyenangkan hati. Sementara saya enggak punya amal. Walaupun dipandang orang saya ini baik, pinter, janeke yo elek, jelek dan enggak pandai. Tapi alhamdulillah sudah terlanjur tenar rodok pinter, rodok baik, gitu kan? Jadi kalau datang kan menyenangkan hati beliau. Ya, sudah saya pakai itu. Itu saya pakai untuk menyenangkan hati beliau. Sebetulnya tadi saya pakai celana panjang baju biru. Ya, celana panjang baju biru. Wah, ini ada pengajian biaya malam ini. Langsung ganti sarung, baju putih, pakai kopiah, pakai ridak. Sebetulnya tadi saya mau dateng pakai celana panjang, pakai topi mau nyamar. Cuma nanti itu manfaatnya untuk saya sendiri, kurang manfaat untuk orang lain. Saya pengen beliau bahagia. Dan saya pengen teman-teman saya dimanapun berada. Kalau di desamu, di kampungmu, di kotamu, di daerahmu ada orang yang punya ilmu, maka dukung majelisnya, duduk bersama. Begitu pula Anda yang hadir majelis, jangan mengotak-ngotakkan majelis yang satu dengan majelis yang lain. Hadirlah di setiap majelis ilmu, siapapun ulamanya, siapapun ustadznya, selama itu ahlus sunnah wal jamaah. Insyaallah kalau semuanya mau seperti itu, maka dakwah ini akan jadi lebih mudah. Saya datang ke sini senang. Insyaallah lain waktu saya mau datang lagi tapi sembunyi-sembunyi. Just info, ya sembunyi-sembunyi. Mungkin di parkiran. Nikmat ini al-hikam.
buat jombloan dan jomblowati dimanapun Anda berada. Coba di sini yang belum nikah angkat tangan. Laki perempuan, ayo angkat tangan. Alhamdulillah, banyak ya. Nomor satu, amalan biar segera ketemu jodoh. Nomor satu, buat keputusan. Tahun ini saya insya Allah nikah, bukan tahun depan. Jadi ketemu orang bilang, doakan ya, tahun ini saya nikah. Doakan, tahun ini saya nikah. Kemarin dulu saya lagi ceramah, selesai ceramah ada orang nyamperin saya. Di mana itu? Di Taiwan. Ya, Ahad kemarin saya di Taiwan, salah satu jamaah nyamperin, Habib, mas-mas gitu ya. Saya insya Allah tahun ini akan menikah, doanya. Saya nanya, calonnya sudah ada? Belum. Nah, keren gitu. Keren, calonnya sudah ada? Belum. Tapi sudah pasti, tahun ini nih, nikah. Nomor satu itu. Nomor dua, gak usah kebanyakan mikir. Nanti biayanya dari mana? Nanti bisa menghidupin atau tidak? Nah, ini termasuk kemusyrikan. Karena kita gak bisa menghidupin diri kita, apalagi menghidupin orang lain. Yang bisa memberikan kehidupan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di Al-Quran disebutkan, kalau mereka itu fakir, maka Allah akan menjadikan mereka itu ghani, yughnihumullah, menjadikan cukup selalu, min fadlih, bahkan bukan dari kemampuannya bekerja, bukan dari gajinya, bukan dari pinternya, min fadlih, dari murni karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Gajinya enggak cukup, pinternya enggak bisa, tapi Allah mau bermurah sama dia. Syaratnya apa? Iyakunu fuqara, menjadikan dirinya selalu fakir, selalu merasa butuh, tidak pernah mengandalkan ilmunya, enggak pernah mengandalkan hartanya, enggak pernah mengandalkan tabungannya, enggak pernah mengandalkan teman-teman.